Baru-baru ini, pengacara dan penyampai radio Haziq Husni memilih untuk tidak campur tangan dalam isu yang berlaku di antara rakan artis Ellie Mazlin dan Jihan Musa. Haziq atau nama sebenarnya Muhammad Haziq Irfan Husni, 34, dia tidak mempunyai masalah dengan dua selebriti tersebut dan mahu mereka menyelesaikan sendiri masalah yang berlaku. Malah, Haziq juga maklum akan perihal insta story yang dibuat oleh Ellie Mazlin. Namun, dia sendiri tidak memberikan respon dan membiarkan kedua pihak menyelesaikan masalah ini. Dalam pada itu, Haziq menjelaskan enggan memberikan sebarang komen kerana perkara yang berlaku tidak mempunyai kaitan dengan dirinya. Bagi Haziq, kontroversi yang berlaku ini dianggap sebagai pengajaran untuknya yang baharu saja disifatkan masih hijau dalam bidang pengacaraan. Sebelum ini, Ellie atau Sharifah Aida Mazlina Said Hanafi, 44, secara terbuka menyelar tindakan gandingan pengacara Haziq Husni dan Jihan Musa ketika mengendalikan rancangan The Chosen One. Bagaimanapun, Ellie memberi gambaran dia tidak membuat kenyataan itu kepada Haziq kerana sempat menulis nasihat untuk pengacara berkenaan melakukan yang terbaik. Jangan membuat sebarang andaian yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga hubungan Ellie Mazlin dan Jihan Musa terus dalam keadaan baik serta mengharapkan Haziq mampu mengembangkan bakatnya dalam bidang pengacaraan.